Ayah tiri di kota Balige melakukan aksi ruda paksa terhadap anak tirinya hingga hamil. Pelaku diketahui yakni AS, sedangkan korban yakni AZP, 14 tahun. Kasih Humas Polres Taput, Aibtu Walpon Baringbing, memberi keterangan. Nasib nahas yang dialami oleh korbannya AZP bermula ketika sang ibu menikah lagi dengan pelaku berinisial AS, 35 tahun. Pada Mei 2021, sekira pukul 14, aksi bejat pelaku dimulai. Dalam situasi yang sepi, AS pun meruda paksa korban di kamar mertuanya itu. Aksi pun dilakukan beberapa kali hingga korban diketahui telah hamil. Karena saat itu perut korban sudah membesar lantaran hamil 7 bulan, sang ibu mengungsikan anaknya ke kota Balige tanpa tahu sosok pelaku. Aksi bejat ayah tiri juga tetap dilakukan meski kondisi korban tengah hamil. Korban sempat menghubungi pelaku, minta diantarkan ke rumah sakit di Balige. Belum lagi sempat tiba di rumah sakit, korban melahirkan di tengah jalan dibantu warga. Korban pun akhirnya melahirkan sang bayi di tengah jalan. Setelah melahirkan pada 28 Mei 2022, korban yang sudah tak tahan menghubungi ayah kandungnya. Mengetahui sang anak menjadi korban ruda paksa ayah tiri, ayah kandung korban kemudian membawa anaknya itu untuk diselamatkan. Setelah semua aib pelaku terbongkar, keluarga korban melapor ke polisi. Begitu menerima laporan, pelaku kemudian ditangkap. Tetapi kejadian ini memang seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada seorang ayah tiri yang sudah melakukan kekerasan persetubuhan secara paksa terhadap sang anak, dan sampai saat ini kondisinya sudah melahirkan. Dan tentu saja menyikapi tindakan tersebut, kami saat ini sudah melakukan penahanan. Untuk penerapan pasal yang kita terapkan adalah terkait dengan pelaku, terkait dengan korban yang masih di bawah umur, tentu saja kita menerapkan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman yang cukup maksimal, yaitu 15 tahun. Kita berharap sama-sama kita dukung dan kita kawal untuk bisa memberikan efek jera kepada para pelaku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.